Hai, assalamualaikum. Okey, saya berada di Bandung. Di apa nama dia? D Fashion ni macam gudang lah, dia macam ala-ala macam satu jenama famous di Kuala Lumpur yang ada banyak jual kain, tak nak sebut nama dia. Ada gosipnya di sini juga, tak nak cerita. Tapi di sini macam-macam kain lah jual. Tengok ni semua. Tapi saya ada di bandar tapi Cik Ta tak ada lah. Jadi, lagi saya akan tunjuk semua kain-kain, saya akan rekod sikit-sikit lah. Nak naik ni berapa tingkat ni? Ada 4 tingkat, nak pusing-pusing memang tak larat. Tapi so, I will show you kejap lagi a few of the kain. Soalan dia saya nak tanya ni, saya nak komen lah . Kenapa banyak sangat kain dijual sampai candi sekali? Kenapa isteri saya gilakan kain sampai begini sekali? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Kenapa? Tolonglah jawab untuk saya. Ya? Yeah? Macam ni lah kain-kain macam ni. Cuma jenis kain ni. Ini macam boleh buat baju kot saya rasa lah. Ini selalu ni baju kain-kain macam ni. Tebal kat ni baju ni. Baju pula kain ni. Agak tebal juga. Dia boleh buat kot ke dengan baju ni. Kalau ni macam tengok yang brand-brand jenama hebat-hebat. Okay, jadi ada satu soalan daripada Haji Nasa. Apa tadi Haji Nasa? Macam mana soalan dia? Ha? Macam mana awak lihat sepotong kain tu 4 meter jadi baju? Awak tahu cantik tak cantik? Betul. Tapi ni mana kita boleh tahu kan? Betul juga. Macam kita tengok kain-kain ni, lepas tu jadi baju. Macam dia buat? Dia boleh, maksud dia orang boleh bayangkan, visualize lah benda tu yang dia boleh nampak kan. Kita tak nampak. Potongannya, jahitannya, warnanya. Pening lah kepala. Pening kan? Itu yang kita tanya saya. Kita tanya designer . Okay. Cik designer. Ni cik designer ni. Macam mana soalan dia tadi dituju ke cik designer? Aha. Macam mana kalau tengok kain ni, contoh kain-kain macam ni semua ni. Tapi dah boleh bayangkan jadi baju semua tu. Macam mana sebab kita orang ni yang kata tak pandai, tak mahir dalam kain ni, tak nampak apa, nampak kain je. Jenis kami jenis pandang, kita orang dah imaginasi dah baju tu macam mana. So, kita orang punya fantasi tu lebih lagi. Fantasi all. Mati you all. So, yang so penting. Jenis suka perangan. So, senang kan nak buat design. So, nampak kain tu dah nampak dah rupa baju dia. Macam ni jadi cantik. Cantik lah lebih kurang. Okay. Faham. So, basically apa kita dengar tadi, yang penting adalah fantasi . Fantasi harus hebat. Kalau tak ada fantasi, tak hebat lah. Jadi, soalan dia, adakah anda ada berfantasi sehebat itu? Kita boleh tanya diorang ni juga. Korang ada fantasi tak? Dia keras begitu saja. Nampak dia tak ada fantasi diorang ni. Dia cuma keras dengan apa pendapat diorang. Itu yang penting. Betul? Ya. Yeah. Jadi apa saya dapat belajar daripada experience ni adalah saya memang bukan kata tak ada fantasi. Ada lah. Kita tahulah apa baju kita nak pakai. Cuma tak ada minat lah. Mungkin saya tak ada minat sangat nak buat baju dan sebagainya. Dari segi saya tak jadi pereka fashion lah. Itu yang penting. Saya sedar benda tu. Tapi saya sedar lagi satu, bahawa saya memang tak ada kesabaran lah kalau nak duduk tengok kain. Itu yang saya sedar. Tapi tak apa, itu bukan kemahiran kita. Kita kena mahir benda lain. Tapi at least we know. Itu yang penting, betul? See you guys.